Hai, sobatku. Terima kasih banyak yang udah join live-nya Blue by BCA Digital dan selamat ulang tahun sekali lagi yang ketiga untuk Blue dan selamat datang di Blue Experience on Air bareng aku Pony. Nah, buat yang belum tahu, Blue Experience itu bagian dari rangkaian perayaan ulang tahunnya Blue yang ketiga dengan tema Adulting 101 Survive and Thrive. Nah, di sini tuh kita akan berlangsung live sama tiga hari. Jadi ya kalau yang udah nonton dari kemarin tanggal 22, 23 sampai hari ini 24 terakhir dengan tiga topik utama, perjalanan menuju kedewasaan, karir, pertemanan dan pernikahan dan setiap harinya tuh ada tiga sesi yang menarik. Jadi ada dari jam 12, jam 3 sore dan jam 7 malam dengan TikTok creators favorit kalian. Nah di sesi Blue Experience On Air ini kita bakal ngebahas so seputar pernikahan ya sama satu jam kedepan. Kalau tadi sebelumnya kita udah sama Baba Buara, sekarang kita ada tamu spesial lagi nanti akan saya reveal. Nah sebelumnya buat Sobat Blue yang udah join live ini Stay tune terus sampai akhir Karena nanti ada Blue Quiz yang jawabannya tersebar di sepanjang live ini Dan ada reward special buat kalian yang berhasil ngejawab semua pertanyaannya dengan benar Yang pertama rewardnya ada kartu Flash Blue Special Edition Jam Tangan Blue Special Edition Blue Merch Special Edition Tiket Blue Experience Onsite Jakarta Dengan special speakernya Konto Aji dan masih banyak reward seru lainnya Nah buat Sobat Blue yang mau ikutan Blue Quiz juga Bisa langsung akses aja klik link bio di TikTok Blue atau teman-teman bisa buka web browser masing-masing dengan insert link Blue Quiznya yaitu blue.id slash bluexpquiz3 atau langsung cek ke link Blue Quiznya di website blueexperience.id atau gampangnya tinggal ke Instagramnya Blue by BCA Digital. Nah selain itu sobat Blue juga bisa mendapatkan tiket Blue Experience onsite di Bandung, Jogja dan Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission caranya gampang banget. Sobat bisa melakukan tiga kali in app payment di Blue di aplikasi partner seperti Blibli, -Bli, Kopi Kenangan, CGV, Modwit, Fantastic dan berbagai partner lainnya. Untuk lebih detail bisa langsung ke websitenya blueexperience.id. Dan buat yang belum punya rekening nih, buat yang belum punya rekening Blue bisa langsung aja buka rekeningnya pakai kode Blue Experience supaya prosesnya lebih cepat dan rekening kalian langsung jadi. Dan ada banyak banget promo dari Blue setiap harinya. Nah, oke, okay. seperti yang kita semua tahu ya, menjaga hubungan tetap asik dan harmonis setelah menikah itu, apakah bisa sih, sebenarnya, apakah iya? Nah, tantangannya itu, uh, lebih seru. Tantangannya ya daripada nonton drama Korea, nah lebih ribet saat pacaran pastinya dan komunikasi yang lancar itu tuh um, apa ya kayaknya kunci banget ya untuk jadi hubung dalam hubungan jangka panjang pagi dalam pernikahan tapi tenang aja kali ini kita punya pasangan yang super kocak dan inspiratif ada mbak papa Gabe. yes thank you for coming ini um, apa ya couple goals banget sih oh, oh, oh. buat aku ya kayak uh, apa ya fun parents gak sih kalian ini oh, ya kapal gol kan? itu pakai pasangan oh, yang segede gawang maksudnya oh iya bukan ya, Bukan ya. Itu maksudnya oh. bapak <laughs> maksudnya bisa dijadikan panutan oh, gitu. Oh, gitu. tapi sebetulnya konten kita tidak menjadi panutan ya iya karena kita kebanyakan apa <laughs> berantem kalau berantem, berantem <laughs> iya tidur di luar kan konten. iya. <laughs> <laughs> nah siapa sangka ya sama bapak Gapes sekarang terkenal banget ya berapa followersnya di tiktok uh, hmm, 16 juta ya Wah. iya 16 juta 10 persennya <laughs> iya okay, 10 persen 1,6 iya banget loh berarti mulai dari kapan ya mulai uh, tokan mulai nonton pandemi benar-benar pandemi 2021 oh, okay. uh, uh, waktu itu kayaknya aku udah nontonin Foni 2020 dan anak-anak muda lainnya wah kayaknya wah. sudah pada kaya mereka ini aku wah. pengen ah gitu, gitu. mereka ada apa-apa aja sama <laughs> ini lah by the way ini magabe tuh ma lagi ngajar di preschool ya sebelumnya uh, dan magabe adalah guru penjas betul, nah, betul. berarti betul. ketemu Di satu sekolah yang sama uh, enggak kampus, Kita kampus. tapi satu kampus oh, yang sama satu kampus. Yes. oh dulunya kampus bangkusnya nah, yes. di fakultas keguruan bareng oh. gitu, habis itu mencar, tapi udah, udah kenal dari sudah udah kenal udah kenal udah pacaran ya oh iya oh, ya. oh gitu, nama Gabe ya. juga sempat mencoba berbagai peluang freelance ya di bidang MLM, mm. tapi di salah-salah waktunya uh, pas covid, hobi iseng buat konten, jadi mm. ternyata uh, magabe duluan yang mulai konten. Uh, iya, tapi sebenarnya pada awalnya tuh kita dari zaman ngampus tuh emang kita suka pakai sosial media ya. gitu, oh, up to date gitu ya Iya, nah. jadi kita suka menyuarakan pendapat pribadi ah, ya sih, sih. Lewat <laughs> sosial oh, media oh. gitu Nah, um, cuma kan lama-lama pas pandemi tuh kayaknya sosial media makin gencar ya orang Betul. ya gitu kayaknya ya, gitu. orang ya. Ya. Oh, Dan nambah gitu, oh, akhirnya ya kita iseng-iseng kita karena kita orangnya suka dapat apresiasi ya dari iya. orang ya jadi kalau orang suka sama konten kita kita happy oh. gitu padahal belum jadi siapa-siapa juga Yui. ya jadi tadi kan konten kamu nggak laku kan sebenarnya tapi iya. pas aku masuk aku goyang-goyang pulang langsung, iya, langsung, iya. langsung langsung rame aku. kontennya uh, uh. jadi dia dia ininya kodamnya kodamnya ini <laughs> dia ya uh, berarti ini apa konten pertama yang viral konten, konten pertama, pertama itu yang kita uh, remake ya, yeah. remake jokes oh, orang sebenarnya kan kayak di dunia di dunia sosial media ini di, di internet TikTok ini nggak ada yang original kan, oh, everybody betul. remaking something, Demik, tapi yeah. dengan taste kita sendiri itu kita benar-benar pakai jokes yang sudah kayaknya udah kayak ada belasan 40 pasangan, ya, 40 yang, iya. lah yang udah, yang ya. udah make cerita cipet? itu yeah. tren couple gitu, ya, iya bukan. jadi dia tuh kayak Enggak. gini, Engkau. bukan tren sih tapi kayak satu cerita ini hmm. Di-remake sama banyak couple oh. gitu dan oh, okay. itu selalu doing well. Nah, oh, okay. jadi kita iseng kita suatu siang yang gabut gitu hmm. ya kita iseng. E, yuk bikin gitu, tadinya dia biasanya males-malesan akhirnya nah, dia bilang, yaudah yuk aku bantuin gitu nah terus ah. itu tuh tentang uh, suami yang pulang-pulang tuh marah-marah sama istrinya ah. pokoknya aku kalau pulang, aku mau semuanya rapi semuanya beres, anak-anak beres gitu kan, terus istrinya kayak cuma ngeliatin dia Terus dia bilang, itu tadi Akbar mah yang ngomong gitu, oh. cuma sesimpel itu. Pasti udah sering kan ngelihat konten yang kayak gitu <laughs> gitu, sesimpel itu. Uh, terus Tiba -tiba abis boom. itu, iya boom, berapa hari kemudian teman-teman kayak nge-whatsapp kita bilang, eh lu di repost nih sama ini sama ini, konten oh, lu gitu-gitu. Iya. Berapa tuh waktu itu view-nya -view udah berapa? Uh, waktu itu masih ratusan ribu waktu ya, yang uh, udah repost repostin uh, gitu sampai sekarang sih viewnya itu udah lumayan ya, lumayan, jutaan ya, ya. Oh, gitu. Oke okay lah ya. Uh, iya. Kalau zaman dulu kayaknya masih termasuk viral nah, karena iya. ya, viral, iya, udah karena viral. masih awal-awal oh, pandemi iya. juga kan iya. Iya, 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 iya. Nah kan ini lagi ulang tahunnya Blue yang ketiga tahun nih. Hmm. Ada nggak sih wish dari mama bapak Gabe buat Blue? Ada dong, ada ya. Mana mana kameranya yang mana sih oh, ini? Oh itu ya, ini, tengah. Iya <laughs> boleh. Iya, selamat ulang tahun Blue. Semoga semakin hari semakin semakin hari semakin tahun semakin kredibel, bisa diandalkan dan bisa banget jadi pilihan yang uh, cocok dan sesuai dengan kebutuhan anak muda Indonesia. Amin. Ya. Kita masih muda kan ya? masih ah, muda lima itu, kan ya. Muda, Pak Tua. Muda, muda. kalau dibandingin, ya. poning enggak. <laughs> 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 Saya kan baru menetas nih, dari luar ya. <laughs> nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada games nih. Jadi, namanya tuh Games Couple Edition. Hmm. Nah, kita akan ngasih beberapa pertanyaan. Nanti Kak Dimas dan Kak Tami boleh menunjuk diri sendiri atau pasangannya. Jadi, kayak main lucu nunjuk kan nih. Oke, okay. oke, mana yang lebih? Nah, gitu. Oke, okay. oke, okay, siap ya? Hmm. Pertanyaan yang pertama: siapa yang lebih jago masak? Satu, dua, tiga. Uh. kamu lah aku cuma rajin oh rajin kalau oh, kamu enak tapi jarang oh, <laughs> oh ini masalah quality dan kuantitas <laughs> <dia>, ternyata ya <laughs> tapi lebih suka makan makanan masakan siapa uh, maksudnya kayak anak-anak gitu atau keluarga lebih suka masakan siapa uh, ya aku karena kan aku yang paling sering masak jadi oh, ya, masak, masak, ya. masak cuma kalau aku minta oh, oke okay. gitu kalau enggak, enggak. paling enak masakannya bapak gabe apa uh, nasi goreng oh sama ini mie mie Korea ya kan oh, mie. mie, instan tuh dia pintar oh, aja ngeraciknya ya ramion ah. nah, dia pintar aja ngeraciknya tambah apa tambah jadi enak ya. padahal itu pakai ini pakai ringan <laughs> <Salty>, ya <laughs> nah next ya siapa yang lebih pintar bergaul satu dua tiga Oh, ya. lebih ekstrovert. Eh, uh, enggak juga enggak, sih. Sebenarnya. Lebih pintar menempatkan diri kayaknya. Oh, oh. oh, tapi emang suka ngobrol sama orang-orang. Iya, sama orang baru gitu. Oh, nah. Kalau dia kan emang settingan mukanya ganas ya. Oh, jadi kayak orang takut tuh eh, yeah, ngobrol gak gak ya, ngobrol kayak. Ini orang marah, nih. Padahal mukanya yang begitu. Padahal belum kenal udah marah gitu kan. Bawaan lahir. Nah, kalau lagi berantem, siapa yang suka minta maaf duluan? Satu, dua, tiga. Oh, <laughs> so yeah. woman is always right. Benar, benar. <laughs> itu benar, itu benar. And always left. <laughs> Biasanya gimana minta maafnya? Hah? Biasanya gimana kalau habis berantem? Ya kalau misalnya gitu. beda lah sama orang kayak Beda sama orang pacaran, pacaran kan ya, panjang, panjang kan panjang. Okay, I think sayo. nyum 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 nyum, nyum okay. kan? Kalau kita mah langsung aja say. Oh berarti yang yeah. nurunin yeah. ya. nurunin egonya duluan ya, Nanti kemudian ngerasain nanti kalau udah nikah Coba cium dulu uh. Kalau mukanya berpaling oh masih oh, marah, oh, marah. Tes dulu lagi. lagi. Yang bapak-bapak yeah. <laughs> 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 Bapak pada ketawa Pada <laughs> ketawa nih pada bapak-bapak udah pada relate 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 Kenapa mah? kalau <guluh> <guluh> masih begitu dong masih ya? itu, itu masih, masih marah yeah. marahnya levelnya masih tinggi kalau udah mulai gini-gini dikit oh udah mulai gini -gini -gini? Oh, udah, yeah. udah baik. <guluh> tapi makin tahun makin gampang lah makin, <guluh> makin ketahuan ya cuman bukan makin gampang kayaknya ya. Oh, Kayak makin siapa yang mana oke nextnya siapa yang lebih boros satu dua tiga Oh. oh. On the way ke sini tiba-tiba bilang, tadi aku cek kertas tas ya. Hah? Tas apa? Tas apa? <laughs> Kenapa <laughs> kita tadi diskusi tiba -tiba. sekarang ya? Tiba-tiba. <laughs> oh. <laughs> yeah, yeah. Oke, okay, next ya. Siapa yang paling sering lupa hari-hari penting? Hmm. Kayak anniversary gitu ya, yeah. anniversary pertama kali like, ngedate gitu. Gak nah, ada sih ya ya enggak sih kalau kita oh, sama-sama ingat berarti inget. ya, uh, uh. sama-sama ingat Soalnya, kan, Soalnya udah dihabisin pas zaman pacaran, ya kan lupa-lupanya -lupa iya. udah oh. dihabisin di zaman pacaran. Jadi, jadi kayak, dia, jadi karena karena kan kita kalau dari hitungan dari pacaran sampai sekarang udah belasan tahun ya. Hmm. Jadi dia kayak ya udah udah petennya aja. trauma. Gitu. Oh, <laughs> udah kaya ya, tiap kali lupa ini ini. Ya jadi, terlalu jadi, <laughs> <laughs> Berarti pacaran berapa lama ya kalau boleh Eh, uh, Pacaran tuh enam setengah ya. Oh. Uh. Baru kita meri. Hmm. Lima tahunnya LDR. Oh hmm, berarti iya. satu, satu setengah tahun dong Iya, ini iya barengannya ya hmm, hmm, Iya. juga ya Makanya oh, okay. ya, Gitu deh <laughs> Next ya Siapa yang paling sering bad mood? Satu uh, Dua Tiga gula. Oh iya <laughs> ya, Karena Sering diet uh, ya. Karena belakangan ini kan lagi coba diet-diet Diet-diet <laughs> uh, binaraga gitu Yang bener-bener No bers carbs ya, Jadi kayak Dan ternyata emang iya Memang kayak Kenapa itu, itu menimbulkan jadi, apa ya? Oh, jadi ngaruh ke moodnya, iya, ya. karena sesuatu yang kita sudah biasa makan berbelas belas tahun, tiba-tiba oh, kita take iya. off completely. Uh, uh, kayak mungkin jadi, sometimes sugar, gitu. sugar craving, iya, doa, ya. kayak gitu gitu oh. Jadi lagi akhir-akhir ini aja ya, bad moodnya ya, iya, oke. Okay. <laughs> nah, terakhir, siapa yang lebih perfeksionis? Satu, dua, tiga. Yes. Oh, oke, okay. kenapa tuh? Gimana contohnya Gimana? Uh, contohnya kayak kalau kita ngonten aja ya menurut gue itu udah oke okay, gitu. Mm. Tapi dia tek lagi tek lagi. Oh, kurang yeah. ekspresinya kurang ini dikit uh, nih. Uh, uh, ngomongnya kurang uh, ini uh, gitu yang uh, kayak uh, gitu-gitu. Uh, uh, itu hal paling simpel uh, ya. Hal kecil sih. Uh, ya, 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 yang enggak ya, ya. simpelnya banyak. Oh, oke. Okay. <laughs> lah ya itu panjang <laughs> itu pembahasannya. Nah, oke, okay, uh, kita habis main game seru langsung aja kita ngobrol sama Kadimas dan Katami. Nah, aku penasaran gimana awal ceritanya bisa beralih dari ngajar terus sekarang jadi content creator siapa cerita aku atau kamu boleh aku boleh, ya kamu. karena ini sih kalau beralihnya di content creator itu kita prosesnya lumayan smooth ya karena kita benar-benar apa me menggunakan waktu luang kita waktu aku masih ngajar waktu aku ngajar tuh aku sudah pensiunin dia jadi dia sudah berhenti ngajar preschool okay. karena aku suruh ngurus anak aja gitu kan aku bilang ya sebetulnya sebelum pandemi nih aku hmm. bilang dari aku aja bisalah penghasilan gitu eh pandemi ah, <laughs> aku tiba -tiba. tadinya punya ngajar dance ngajar fitness semuanya Rungkat semua kan Akhirnya ngapain nih kita nih gitu. Tapi kan lebih yang Yang banyak waktu luang aja Jadi ternyata kan aku Banyak waktu penuh Maksudnya sampai Sabtu Minggu masih ngajarkan Itu jadi luang waktunya Kita ngapain ya Eh kita bikin-bikin konten yuk Bikin satu doing well Eh kita rutinin yuk Rutin, rutin, rutin Habis itu Mulai ada penghasilannya Dan jadi tepat sebelum aku resign jadi guru Sepenuhnya Itu kita sudah penghasilannya Sudah menyamailah penghasilan aku jadi guru uh, Jadi oh. ya meskipun nggak pasti Tapi ya kita punya iman, ini kita bisa duplikasikan. Uh, Kalau gue lepas jadi gurunya nih, full timenya gue lepas supaya kita bisa seluruh waktu gue investasi buat ya gitu. jadi konten kreator dan ya puji Tuhannya up until now doing, doing well. well ya? okay, iya yeah. dan sebenarnya sih tetap ada ya yang namanya pergumulan, namanya biasa kita nerima gaji tetap, terus habis yeah. itu kita lepasin gitu ya buat jadi freelance um, ada gitu pergumulannya mah berbulan-bulan gitu hmm. sampai akhirnya memutuskan untuk udah dia resign gitu. Pas dia resign pun tetap ada juga pergumulannya, hmm. gitu. Ah. Kayak dia nggak bisa tidur segala macem, masih khawatir, ya, gitu. Pasti ya cuma ya, ya uh, nekat. Tapi nekatnya juga harus ada ya. Ini gue harus ini harus hati-hati kita sampaikan karena yeah. banyak anak muda yang nonton ya. <laughs> Tapi nanti abis ini pada resign <susur> nekat <laughs> gitu karena, ya. Karena, karena ini, gitu. Aja lah. <laughs> oh, jadi tetap harus punya uh, apa namanya basic yang oke okay, uh, 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 uh. gitu ya. Punya Tabungan dana darurat juga. Bener. Gitu ya. Baru. Hmm. Uh, karena apalagi kalau kita konteksnya kan waktu itu. Udah punya anak satu. Punya oh, cicilan iya, betul. rumah. Ya. Punya banyak tanggungan hmm. gitu ya. Apalagi kita generasi sandwich. Jadi benar-benar harus hati-hati. Harus hati-hati. Iya. Nah apa yang membuat kalian memutuskan untuk serius dalam membuat konten? Emang Kayak. kita serius dong? Kita bercanda oh, nih kontennya. <laughs> <laughs> betul. Betul. <laughs> uh, ya karena ada uangnya. <laughs> ya memang. Apalagi. Iya sih. Betul sih apalagi. <laughs> ya, iya tapi benar. Karena misal Karena. Uh, kalau sekarang ya kita mikirnya uh, sampai sekarang sih kita mikirnya ngapain mengerjakan sesuatu yang nggak membantu kamu mencapai tujuanmu gitu. Betul -betul. Jadi kalau waktu itu akhirnya memutuskan uh, yuk serius ngonten karena. Uh, sudah mulai tahu nih jadi waktu itu kita kayak gini apa ya yang bikin anak anak muda ini getol banget bikin konten tiap hari di TikTok gitu kita nggak ngerti karena TikTok kan nggak ada adsense ya Coo. gitu kan beda sama platform yang satu lagi gitu kan uh, hmm. tapi uh, yaudah kita coba kerjain aja nggak mungkin mereka ini mengerjakan sesuatu yang gak ada hasilnya gitu kan hmm. kerjain kerjain eh brand datang gitu mendekat oh, tidak, oh dari sini uangnya ah. gitu jadi um, itu yang akhirnya dan jujur ya Um, dapat da waktu itu bahkan red video kita tuh masih 300 ribu satu video ya. Uh, itu kita udah ngerasa happy banget karena itu iya. biasanya kita harus ngajar 2 jam privat. Oh iya. buat dapat 300.000 ah, gitu loh. Jadi kayak ah, wah, bikin mudah satu video ya? lucu-lucuan bisa menggantikan 3 jam privat, 3 eh 2 jam ngelesin privat belum lagi transport kan kalau ngeprivat iya. itu kan iya, iya. ada transporting time nya, ah, 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 gitu nah, kan. Ah, ah, Jadi kayak ah. wah, ini Asik Wah nih, gitu boleh nih, gitu kan. <laughs> iya, iya, jadi iya, seriusin iya. deh. <laughs> Tapi kalian sering berantem gak sih pas bikin konten bareng? Soalnya kan kelihatannya akur banget ya. Ada rahasia hmm. gak sih? Eh, uh, ada kalau misalnya berantemnya tuh dulu waktu semuanya tuh mau push their idealism lah istilahnya. Okay. Kayak dia menurut gue harus begini harus gini. Tapi ya sekarang tuh kita makin ke sini makin membagi aja karena kan nah sekarang anak udah dua aku juga fokus kamu lebih ke situ aja lah. Jadi percayakan semuanya sama aku karena selama oh, okay. ini so far kita udah Uh, proven and tested, yang konsepnya banyak works tuh yang dari aku hmm. gitu, makanya uh, yaudah satu kepala aja, satu kepala yang ngelit, satu kepala yang evaluasi nanti oh. terakhirnya produk akhirnya gitu. Kalau apa? tapi kalau aslinya kita sinerginya bagus lah gitu, oh, jadi okay. um, ya memang harus bagus gitu, hmm, karena yeah, yeah, yeah. dipikir-pikir kita bukan lebih dari sekedar Uh, suami istri hmm. gitu tapi kita juga rekan kerja rakan, sekarang iya. gitu kan kita kemana-mana uh, bareng jadi ya emang harus akur hmm. gitu berarti ideas konten semuanya dari Bapak Gabe? iya ya. oh, 85% okay. persen lah ya iya dari kecuali Bapak konten Bapak Gabe. platformnya dia sendiri oh oke okay. <laughs> iya. terpisah ya terpisah <laughs> ya <laughs> nah kan banyak yang terhibur dan senang ya dengan keromantisan Bapak Gabe dan Mak Gabe gimana caranya biar suami istri itu bisa tetap asik kayak kalian? mungkin kayak hubungan rumah tangga fun ya, apa ya, apa adanya aja sih, apa adanya dan tulus ya, gue selalu bilangnya tulus karena um, zaman sekarang tuh banyak orang yang uh, mencoba mengemas dirinya sedemikian rupa di depan pasangannya gitu, hmm. bahkan contoh nih, nggak usah jauh-jauh kalau ini atau ya relate apa enggak anak muda so kalian nggak orang tua kalian tuh si bapak pakai uang si emak nggak tahu gitu oh, iya, atau si iya, emak iya, pakai iya. uang bapak nggak gitu. tahu gitu so simple itu aja gitu uh, atau misalnya diem-diem ngasih ke keluarganya yeah. gitu si istri diem-diem oh, ngasih ke keluarganya iya, iya, uh, iya. ini ini suami aku nggak tahu gitu jadi jangan bilang-bilang gitu dan begitu juga jadi dari hal-hal kecil yang kita tuh nggak apa adanya nggak tulus nggak jujur sama pasangan kita itu sebenarnya bisa lead ke yang lain gitu, jadi uh. bikin kita kayak kebanyakan yang harus kita tutupin gitu loh. Iya hal sekecil itu berarti emang uh. tetap harus diomongin ya. Iya, Transparansi iya. sih betul. Sampai sampai misalnya kayak kayak sesimpel kalau cewek mungkin waktu pacaran gengsi yang ngomong, tapi kalau udah nikah nggak boleh gengsi ngomong oh, gitu. Okay. Misalnya uh, lu tadi meluk, uh, gue tuh tadi uh, apa namanya niatnya tuh kan harusnya lu tuh sebelum berangkat lu meluk gua dulu oh. tapi lu lu udah berangkat aja lu nggak meluk gua dulu sekecil itu iya, ya gua ngerasa nggak uh. diperhatiin sama lu hari ini oh, gitu okay. itu harus diomongin aja sih kalau kalau ya. kita gitu ya daripada dipendem-pendem iya. ya dipendem-pendem tiba-tiba bad mood ya kan oh, suaminya betul. ngapain dikit bad mood, bad mood padahal juga nggak tahu apa ya uh -uh, padahal cuma <laughs> karena kurang dipeluk misalnya gitu kan misalnya oh, gitu gitu iya kurang Jadi, dipeluk aja bisa ngamuk apalagi kur uh -uh. apalagi kurang, kurang uang belanja Berarti ya kan betul, saya betul, betul, betul. Berarti kuncinya ya? Iya kuncinya uh, uang, kuncinya uang. uang sebenarnya. Selalu ada cara untuk bawa ke situ. Yeah, ya. yeah. Kalau bijaknya kuncinya komunikasi, tapi sebenarnya uang, betul, yeah. gitu, betul. Nah dengar-dengar kan <laughs> uh, studionya Kak, Kak Dimas dan Kak uh. Tali itu jadi satu sama rumah ya? Gimana uh. prosesnya ngubah rumah jadi studio? Hmm. Apakah emang udah di planning dulu menyiapkan dana dan renovasi rumah atau gimana? Kalau kita sih ya itu again, Pas udah konten udah mulai doing well, uh, kita nggak ada tuntutan dari siapa-siapa. It just we feel like kita kan mau ngasih yang experience yang lebih buat yang nonton. Oh. kan kita kayak, lu kan aku tinggal di rumah mertua dan oh. rumah mertua tuh nggak gede. Kita bener-bener hmm. bikin iya bikin rumah sendiri gitu. Semua oh. di situ kamar mandi di situ bisa udah kayak apartemen di Jepang ya. <laughs> Tapi jelek. <laughs> Akhirnya kita dulu mutusin untuk uh, ngontrak ya mulia, ya? Mm -hmm. ngontrak ke rumah yang lebih oke. Okay. Tapi pas keliling-keliling-keliling, eh nemu rumah diurus urus urus eh disetujuin gitu oh, loh okay. tapi waktu itu aku uh, dalam kondisi masih jadi guru hmm. jadi masih easy lah, urus urus cicilan KPR gitu segala macem dapat rumahnya terus ya memang uh, ada kepikiran lagi gimana ya ini apa supaya lebih oke okay lagi gitu ya jadi kita simply kepengen uh, rumah kita sama, hmm. sama dengan tempat kerja kita gitu, jadi nggak yes. ribet gitu dibanding <coughs> kalau orang kan punya bisnis lain tuh mungkin dia punya ruko gitu yeah, ya beli ruko satu gitu beli ya. dua ruko. Ya. Kalau kita karena kita basicnya ada cerita rumah tangga ya kita cuma butuh rumah yang proper, proper. gitu. Jadi Bener. ya apa yang kita usahakan dari kemarin-kemarin. Tahunan jadi guru, hmm. terus habis itu uh, sempet MLM, <laughs> terus habis itu ngonten, itu semua kita hibahkan buat nah. beli rumah. habis beli rumah nabung-nabung uh, lagi, nabung yeah. lagi buat renov gitu. Hmm. Berarti kalau misalnya kayak gitu tuh emang harus udah punya tabungan dari jojo hari sih ya? Iya iya, iya. Oh, nggak bisa sembarangan. Bener. Soalnya renov rumah nggak bisa ngutang ya? Gak? Gak bisa sih hmm. gak, gak bisa jadi ya. Kecuali kita J Eh jangan nanti anak muda ikutan ya <laughs> <laughs> Ada lagi jangan-jangan ya Nah ini buat <laughs> anak muda yang lagi nonton nih Mungkin kan ada beberapa yang lagi renovasi rumah Eh gak renovasi rumah Mungkin lagi nabung buat nyicil rumah <laughs> lah ya. Monika mungkin Monica. Mungkin ya Enaknya sih punya blue saving sih ya Biar oh. ini gak sih Biar saya di blue saving itu tuh bisa 20 pos tabungan Jadi oh. satu rekening Bisa dibagi-bagi nih uangnya kemana, kemana Oh berarti Berarti misalnya nih dia uh, Mau biaya lamaran hmm gitu hmm, ya betul. terus biaya prewet nah, biaya iya. nikah biaya anak biaya rumah wow. apa gitu kan gitu. jadi enak banget kan oke, oke, oke. dan itu juga bisa auto debit jadinya mm, jadi, jadi kayak, disiplin ya uh, dan bisa kalian tuh bisa set target misalnya mau by tahun depan nih udah punya 50 juta mm. gitu tabungan ini itu bisa di set oh. jadi otomatis di auto debit gitu oh, jadi per bulan udah ditarik betul. berapa gitu ya menarik hmm, banget iya hmm. kalau kita kemarin masih hmm. tradisional banget ya iya. jadi jadi suka lewat dari target oh ya. jadi, Emang jadi mesti pakai yang iya kayak kan? blue, blue saving Kalo kayak ya gini kan juga jadi nggak usah hmm. pakai excel excelan gitu betul, dan betul, dia betul, juga lumayan gede ya, tiga persen per Lagi orang malas dan boros kayak gitu. gue. kalau kita berarti harus bikin post all you can eat. Ah, sesuka itu berarti iya. ya all you can eat. Oh, sering. Nah ya, aku mau ingetin lagi juga nih buat sobat blue yang udah join atau baru join live, buat stay tune terus sampai akhir karena nanti ada blue quiz yang jawabannya tersebar di sepanjang live ini. Dan kalau misalnya kalian bisa jawab dengan benar semua pertanyaan ya ada rewardsnya berupa kartu flash blue special edition, jam tangan blue experience special edition, blue merch special edition, tiket blue experience onsite Jakarta dengan special special speaker Kunto Aji dan masih banyak reward seru lainnya dan teman-teman juga bisa buka web browser masing-masing buat masukin link blue quiznya yaitu blue.id slash blue xp quiz 3 atau cek ke website ya blue experience.id atau cek instagramnya blue by bca digital Nah buat Sobat Blue juga bisa dapetin tiket onsite Bandung Jogja Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang dan simpel banget, tinggal melakukan tiga kali in-app payment Blue di aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit Fantastic, dan berbagai partner in-app lainnya. Dan untuk lebih detailnya bisa langsung cek ke website blueexperience.id. Dan buat yang belum punya rekening Blue, boleh banget nih dibuka aja langsung pakai kodenya Blue Experience supaya lebih cepat dan rekening kalian langsung jadi. Nah buat teman-teman yang udah pakai Blue dan lagi nonton live sekarang bisa polling di Mana fitur bulu yang paling kalian sukai? Jadi, bisa langsung klik link di atas ini. Oke, okay, nah, ini masuk ke segmen selanjutnya. Kali ini, aku pengen minta pendapat dan insight dari beberapa gabe kalian, supaya nanti, supaya ah, pas aku udah berkeluarga, aku juga bisa lebih pro nih. bisa oh. mencontoh kalian. Yeah. Udah ah. ada calonnya. <laughs> itu masih nanti, itu nanti ya, kita pikirin aja nanti. Nah, masa pacaran itu kan sebenarnya masa yang paling manis ya, tapi hmm. gimana caranya kita bisa mempertahankan kemanisan itu sampai ke jenjang pernikahan. Uang. Oh iya. Lagi-lagi, <laughs> Gak jauh-jauh, Gak jauh-jauh. Ini kita ada kamera, jangan jadi diri sendiri, Bu. <laughs> Harus acting dikit Harus ya. Harus acting dikit ya, Ma uh. dikit ya. <laughs> kalau gimana ya? Ya, kalau pacaran kan manisnya itu karena ya belum tinggal Barang-barang kan oh ya. Ya. jadinya of course kalau orang dulu tuh bilangnya kalau jauh tuh wangi gitu. Hmm, masih deket, baik misterinya yoi. gitu ya. Kalau udah deket setiap hari, Uy, busuk juga kamu ya. Gitu. <laughs> <laughs> kayak lu tuh tahu semua busuk-busuknya bener-bener. Mandinya berapa hari sekali gitu kan. <laughs> <laughs> iya. Baunya ya, kayak emang. Uh, kalau udah nikah itu kan, ya intinya kita menjadi apa adanya. Tapi juga kalau nikah itu yang menjaga tetap manis adalah punya tujuan yang mau di achieve bareng sih. Tujuan mm -hmm. yang mau diraih bareng-bareng nanti dalam prosesnya uh, menuju itu Nanti kita bisa nemunya nih, bisa nemu nih. Gila ya, emang emang Tuhan kirimin yang kayak gini buat gua gitu. Emang emang kayak pasangan gue ini yang gue butuh karena dia yang terima gua padanya. Uh, kalau gua marah dia bisa terima, uh, kalau eh istilahnya gua lagi down dia bisa doain gua gitu. Dia yang kayak gitu-gitunya sih. Jadi itu yang mempertahankan tetap manis. Makanya kalau udah menikah itu uh, tidak bisa kayak lu ya kerja, gua ya kerja, kita kerja buat apa gitu itu nggak oh, bisa. Gitu. Jadi kita benar-benar harus punya tujuan barang diomongin. Oh. Terus kayak ini udah udah kira-kira bisa nggak ya tahun depan kita kebeli hmm. ini gitu Oh gitu Gitu sih? Soalnya biasa kan banyak yang mikir tuh kalau nikah itu adalah end goalnya dari life gitu kan oh, kayak nikah tuh udah kayak udah nih udah tamat nih gue yeah, yeah. jadi kayak udah setelah nikah tuh kayak goalnya hilang yeah, gitu kan? Yeah, yeah, Berarti yeah, emang yeah, harus set goal barunya tuh mungkin dari rumah gitu-gitu yeah. ya bahkan Tanam. punya anak pun kita plan huh. oh, gitu. kayak misal tahun ini nih tahun ini kita rencananya oh kita pengen nih uh, uh, ngelunasin rumah <laughs> misalnya <laughs> gitu <laughs> McLaren <laughs> Hmm. rumah gitu. <laughs> tapi gue pengen ngelunasin rumah, tapi dia misalnya mau nambah mobil, kan gak nyambung ya? Kan gitu, gitu. jadi nanti Berarti ya, kompromi aja ya, kayak <laughs> apa sih yang <tuk> bisa dibeli bersama-sama <tuk> gitu dan berguna lah <tuk> gitu, <tuk> 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 gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih kan, gabe nya termasuk suami istri yang bisa kerja sama ya, mulai dari kerja bareng sampai semua urusan tuh dikerjain bareng. Apa pandangan kalian kalau suami tuh harus lebih dominan di keluarga? <tuk> Oke, okay. um, kalau menurut menurut magabe ya itu kalau laki-laki itu walau bagaimanapun Tuhan sudah menetapkan kodratnya sebagai imam ya kepala hmm, betul. keluarga mau semaju apapun perempuan tetap kita harus menghargai suami kita uh, sebagai pimpinan hmm. gitu. Nah um, ada nggak yang suaminya yang yang ngaco gitu ya atau nyeleneh oh, oh. gitu? Ada pasti ada. gitu kan. Tapi salah sendiri kenapa pilihnya itu? Ya tapi <laughs> udah ya Cuma maksudnya adalah. Uh, Suami memang tetap harus lebih dominan di rumah gitu, hmm. tapi inget juga suami dominan yang baik itu pasti suami yang mengedepankan kepentingan keluarganya, okay. which is berarti keluarganya happy, sejahtera gitu kan? Jangan juga dia cuma meng mengedepankan kepentingannya sendiri, hmm. karena sejatinya kan kalau dia pemimpin yang baik dia pasti mengedepankan kepentingan umatnya gitu, <laughs> gitu kan? Gitu Jadi um, ya semaju majunya perempuan tetap harus tahu gitu. Hmm. Eh, kepala di keluarga itu ya suami gitu. Eh, menurut kamu aku dominan kan? Dominan lah size nya aja tapi udah aku, dominan di bed oh. kan? <laughs> <laughs> ya kan. Tapi aku menghargai kan pendapat kamu kan? Menghargai. berarti cocok lah ya ini. Iya. Couple goals banget <laughs> ini ya. <Aduh, laughs> Pengen juga. Cepet. cepet. <laughs> <laughs> nah, dibuka, dibuka. <laughs> nah tapi katanya kan kalau misalnya punya kata orang ya ini bukan kata aku hmm. nih kata orang kalau udah punya hmm. anak itu romantisnya pasti perlahan-lahan mudar ya hmm. gimana tanggapan kalian? Hmm. Mudar sih. sih? Pasti pas, iya. iya. Kalau mau dicari romantis-romantis Zaman -romantis, pacaran doang Yang kayak cuma iya. Sayang udah makan belum? Sayang nanti habis ini kita kemana? Itu pasti memudar ya oh, okay. Tapi kalau Apalagi kalau misalnya Sibuk sama urusan anak Itu bener-bener Kesita banget sih Kuantitas ya. waktunya aja abis iya. gitu. uh -uh. Makanya okay. memang harus Bener-bener bisa time. Bisa curi waktu gitu uh -huh. Curi waktu gimana caranya anak e, Sementara ada yang handle Mungkin yeah. orang tua Atau mungkin neni Atau siapapun gitu uh -huh. ya Atau adik kita Kakak kita gitu Mm. Dan kita curi waktu berdua doang. Mm. Even kita meskipun udah kerja bareng hampir 24 jam sama-sama kita selalu sediain waktu buat kita berdua doang, okay. gitu. Entah kita pergi makan cuma satu jam dua jam, mm. gitu yang berdua doang nggak diganggu sama yang lain-lain, nggak. -lain, mm. uh, itu perlu gitu. Meskipun ujung-ujungnya yang dibahas. Ini kerjaan, ini kerjaan sih, kita ini gimana sih, ya sambil ini. ngedit ini. Tapi nggak apa-apa yang penting iya. quality time-nya uh -huh. ya uh -huh. Makanya kayak kita kayak gini ini work day Ini udah namanya. quality time yeah. ya Iya yeah. Karena kan <laughs> biasanya kalau di dalam perjalanan kan kita ngobrol oh. gitu Yang kayak gitu-gitu mm -hmm. sih Nah kalau weekdays itu kan Mbak Bapak Gabe sibuk sebenarnya gimana sih cara mendidik anak gitu hmm. Kan soalnya ngonten juga sambil ngonten sambil harus mendidik anak Justru sekarang banyak anak-anak yang malah belajar dari gadget hmm. Kalau hmm. kalian sendiri gimana cara bagi waktunya sementara sama-sama kerja? Um, ya di jadwal Ya, again, ya. again, take time. Jadi kayak hmm. gimana caranya kita bisa hands on sama hidup anak kita gitu. Kayak hmm. aku meskipun uh, kayak kerja nih kayak hari ini nih, mau ini 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 nih sampai jam 10 malam nanti ada semua schedule ya. Tapi aku pagi tetap antar anak hmm. gitu. Pagi antar meskipun nanti yang jemput siapa gitu. Tapi aku aku yang antar biar kita bisa ngobrol sama anak okay, yeah. gitu. Kalau dia kan pasti handle si baby uh, oh, ya udah yeah. nanti. Kalau misalnya udah, misalnya di hari yang kita nggak sepadet ini, nanti pulang dia yang handle anak, yang perempuan, hmm, mandinya, kayak, pemakannya, oh, gitu. siapin sekolahnya dia lagi besok, gitu. Yes. Terus ya kalau misalnya. Um, weekend biasanya justru kita nggak kemana-mana. Hmm. Tapi kalau misalnya di weekday ada agak kosong, kita biasanya bawa atau hmm. entah dia ngedate berdua doang sama hmm. yang cewek gitu, hmm. nonton bioskop atau apa gitu. Jadi okay. ya emang mesti waktunya dicuri-curi ya. Dicuri, uh -uh. ya. Kalau nggak sih kita bakal ngikutin magernya aja. But ya kan kalau lagi si. kosong ya gue mager aja Magar gitu. Ya. Uh -huh. Tapi kalau kayak gitu enaknya di set dulu dari awal atau kayak seiring berjalannya waktu cobain habitnya biar berjalan gitu uh, itu nah itu dari awal menikah harus samain pandangan oh, ya okay. samain samain mindset uh, kita kalau ke anak tuh gimana uh, anak tuh prioritas keberapa misalnya oh, gitu okay. uh, kita uh, mendidik anak yang ideal di otak kita tuh harus yang seperti apa gitu jadi nanti pelan pelan kita saling bersinergi hmm. gitu uh, jadi dia ngelihat uh, aku nggak bisa nganter anak karena ada bayi dia yang take over gitu jadi bukan di rumah sebenarnya kita bisa mengharapkan orang tua kita ya, ya buat bantu nganterin nganter jemput tiap hari gitu karena memang kita nggak pakai neni kan hmm. di rumah gitu tapi uh, secape capeknya uh, dia pasti usahakan dia yang nganter kalau dia bisa nganter okay. kalau nggak ada jadwal pasti dia yang nganter jemput gitu jadi uh, mindsetnya dulu nih disatuin gitu baru nanti lama lama kita secara alami ya dapat chemistrynya iya, sendiri, sendiri oh, ya oh nggak nggak pakai yang nganter dong ini ini gitu nggak sih oh, gak usah, enggak, gitu. jadi udah nggak perlu pakai urat ini ini iya, iya, udah nggak perlu main icade ini kan bos kamu harusnya udah tidak sadar diri ya yeah. iya benar tahu diri tahu diri, Tau diri <laughs> ya. <laughs> nah kan uh, kalau menurut kalian hmm. suami istri itu harus ada plan mengenai kondisi finansial untuk keberlangsungan hidup keluarga nggak sih hmm. harus hmm. ada lah <laughs> <laughs> nah, iya iya nah plan kalian tuh gimana Um, ya itu tadi dana darurat ya Iya nah, jadi um, selain kita tuh um, mengusahakan kalau misalnya ada satu tujuan nih hmm. kita kita bagi bagi pos keuangannya hmm. um, mau penghasilan aku sendiri atau ya. dia sendiri atau yang kita bareng-bareng hmm. gitu itu pasti untuk mensupport tujuan tersebut hmm. gitu terus um, emang kita usahakan nggak nggak reckless ya hidup maksudnya gini hmm. iya oh, gitu okay, okay. jadi yeah. Um, apa yang contoh nih ya contoh apa yang bisa kita beli uh, contoh misalnya uh, second uh, mobil ya misalnya hmm. mobil gitu karena mobil baru tuh terlalu mahal buat mahal. kita gitu ya jadi kayak tapi nggak mungkin gak punya mobil gitu Betul. ya ya udah deh kita cari mobil second gitu okay, misalnya contohnya kayak ya. gitu ya jadi kayak Uh, gimana caranya hidup tuh Sesuai dengan pendapatan yang kita punya mm -hmm. Gitu Supaya Supaya gak amburadul gitu ya <laughs> Kalau misalnya oh. Maksa <laughs> Tapi um, Kalian tuh ada kepengenan balik Untuk ke Edukasi Kasi. Eh ya edukasi gak? ke edukator ya. Jadi edukator. so far sih belum ya. Ini kan kita mengedukasi. Mengedukasi. Mm. Maksudnya di sekolah kalau kalau di sekolah <laughs> Sesuai iya. Ya? Oh, maksudnya balik ke sekolah oh, lagi. Balik gitu. Uh, ada sih kepinginan apa? Rindu kalo, sih ada uh, ya. Anak-anaknya rindu. Cuman ya kalau kayak sekarang kita ngerasa gimana ya? Aku kadang ngerasa kadang nih kita suka mm -hmm. mikir gini. Kalau tahu sekarang, impact kita bisa sebesar ini. Harusnya dari dulu aja, ya. gitu. Oh. Kenapa Tuhan bawa kita ke sana sini dulu jadi guru dulu? Tapi ternyata, ada uh, iya, ada tujuannya. Iya, ada tujuannya. Kalau misalnya kita kemarin gak jadi guru, kita mungkin sekarang konten tuh ya, kita ngomong sembarangan, hmm. value yang kita bawa yang kayak gimana gitu. Tapi hmm. kan sekarang kita jadi punya idealisme kayak gini: kita tahu cara ngomong ke orang, hmm. tahu cara deliver message yang bener, mana oh. yang harus dipilah, mana yang pandangan-pandangan yang baik gitu hmm. itu kan karena kita sempat jadi guru dulu sebelumnya okay. gitu jadinya dan now that uh, impact kita lebih besar di platform yang lebih besar lebih bisa impact lebih so much banyak more orang people, nah. jadi kayaknya kayaknya we're good here gitu oh, <laughs> gitu okay. jadi selama masih diizinin di sini uh, orang ya. masih banyak yang pengen, pengen dengerin ya kita stay Udah, kita lihat gitu. kemana dibawa aja deh sama okay. Tuhan ya, ya. ikut <laughs> jalan Tuhan aja lah <laughs> ya. ya kita ya kalian tuh tapi ada budgeting bareng gak sih kayak uh, mungkin pengen budget buat apa ya liburan atau mungkin budget-budget ya. kuliah anak uh, gitu kita tuh uh, apa namanya kita bermuaranya ke satu hmm. ini ya satu jadi, account gitu satu account gitu hmm. jadi mau mau misalnya dia misalnya manggilnya magabe doang gitu ya hmm. atau manggilnya dia doang bareng-bareng kayak gini gitu itu muaranya ke satu account hmm. gitu tapi Uh, kita ada tuh target target, hmm. misalnya kita tahun ini targetnya A, B, C gitu. Hmm. Nah, uh, dari satu account ini, uh, mau kita delegasiin ke yang lain-lain, misalnya oh, gitu. Okay. Jadi emang uh, budgetingnya ya ada ya, Ka karena kalau nggak dibudgetin etis kita harus tahu golnya kita tuh berapa hmm. jadi misalnya misalnya gol buat kita dibeli McLaren ya kan oh. McLaren 50 juta oh. ya kan misalnya nah oh. 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 lima <laughs> juta jadi gimana caranya e, dibagi-bagi-bagi biar dapat sih McLaren nah. pada akhirnya oh, gitu okay. jadi jadi misalnya, tapi diizinin gak nih beli eh? McLaren 50 juta ada uh. kan Hot Wheel Hot Wheel Hot Wheel Hot wheel tapi kalian tahu gak sih ada Blue Gather itu sekarang hmm. oh. jadi kalau misalnya kalian kayak Mau gimana yang tadi yang uh, buat budget-budgetnya Gabe misalnya hmm. kan Mau ada kebutuhan apa nih kalian bisa masukin ke akun bareng Jadi hmm. kayak misalnya Bapak Gabe yang punya akunnya Terus mbak Gabe bisa ikutan pitching uangnya oh. Jadi bisa nabung bareng istilah kayak uang eh. kas gitu sih iya, 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 uh, iya. Dan oh, itu bisa okay. up to uh, 49 orang yang ikut oh. Banyak sih sebenarnya kan cuma butuh-butuh iya, ya sebenarnya Iya-iya <laughs> Dan suku bunganya okay. juga persen per anum Jadi lumayan lah ya iya uh, uh. Oke berarti jad, yeah. berarti banyakkan orang bisa nabung buat satu hal gitu satu ya bareng Satu hal. Ya. Jadi kayak mungkin ada hmm. entah liburan nanti atau mungkin yeah. kayak ya kayak tadi uh, pengeluaran tidak terduga uh -huh. ya. Kay jadi mm. kayak bisa dicampurin aja ke yeah. satu account dan kreatornya mm. itu nanti bisa uh, ngasih tahu kayak ini ada tambahan dana, tambahan saldo ada yang narik gini-gini segala macam. jadi oh, semuanya, ada datanya semuanya. Ada datanya transparan semua. Yes. Jadi magabe juga bisa yeah. oh nih. Bapak gabe ambil okay. duit buat apa nih? Oh itu? gitu ya. Yang yeah, yeah. Aku bingung oh, kenapa ini baru ada sekarang. Iya, yeah, Kak. Harusnya waktu bendahara sekolah zaman dulu punya ini. Soalnya La. duit gue dibawa kabur bendahara sekolah, dulu. Oh, Hancur. Lama, A iya. itu udah lama banget. Gak laman. bisa ngelacak, <laughs> gak bisa transaksi gitu ya. ya gak ada bukti ya. pakainya itu. Oh, sekarang uh, pakai ini ya. pakai blue buat oh, iya. karya wisata, buat perpisahan Betul. mereka pakai blue gather Terus misalnya ada bendahara Asi. yang ngambil kan ketahuan. Ah, ini bendahara yeah, yang ngambil nih. Iya. Ah, guru gua ya. Ya, bener-bener. Nah, kita kan <laughs> bakal chemistry lagi jadi kita bakal ice breaking lagi nama game itu chemistry test chemistry test oke okay. jadi ini bapak magabe akan menyebutkan kata yang terpikir saat mendengar pertanyaan pernyataan dari aku jadi sobat blue bisa langsung yang penasaran juga bisa langsung ya ikut ikutan komen atau gimana gimana gitu jadi ya, ini ada sudah ada spidol dari ininya. Nanti bisa langsung ditulis aja apa Gita. yang terlintas di pikiran ketika mendengar kata-kata ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi kita tes kekompakan ya sebenarnya. Oke. Okay. Oke, okay, siap? Siap. Siap. Pertanyaan, pernyataan pertama. Nama artis Indonesia. Sudah? Sudah, oh. sudah. Belum lama nulis. <laughs> Oke, okay. satu, dua, tiga. Hah, uh, nyontek oh. gak ini? Eh, sama, eh, sama, sama apa? persis loh, sama persis oh. loh. Oh, sama-sama oh. pengen punya McLaren. <laughs> gak nyontek ya ini pure ya, oke oke, apus dulu apus dulu, boleh, apus boleh, dulu. boleh, boleh, boleh lah boleh, boleh. ya, oke okay lah, rumah Rafi Ahmad, wah ada Rani, <laughs> oke, okay, next ya warna, ya tulis dulu, mau nyontek ya, jangan nyontek, oke, okay, aman, hmm. satu, dua, tiga, orange hitam, oh. itu tapi warna favoritnya Bapak Gabe? Uh, enggak juga sih karena ada teman kita namanya ini. <laughs> oh, okay. Jadi kita pikir kita <laughs> bukan <laughs> berpikiran sama. Oh, kalau Magabe gimana? Kenapa hitam? Iya karena dia suka warna hitam. Oh. oh Dan oh. gue jadi ikut-ikutan punya baju tuh hitam oh. gitu. Ke influence ya teman-teman. Yeah. <laughs> bukan suka warnanya. Karena menyembunyikan lagu tubuh. <laughs> oh, Oke. Okay. Nah nextnya eh uh, derajat AC. Ini mungkin kalau derajat AC kalian di rumah kali ya berapa gitu. Ingat ya. gak tuh? Satu, dua, tiga. Lah, lah, beda lah. jauh. Oh. Di, oh. <laughs> dingin oh, dia banget. jadi, Dingin banget itu 18 derajat. Iya. Ya. Tapi itu sejak itu. sejak punya anak yang kedua, ah. karena dia waktu lahir tuh gak bisa sama udara dingin. Oh, okay. di kamar kita segini terus. Oh, diturunin eh, Padahal biar... biasanya ngikutin tasnya oh, dia. Hmm. Ya. Biasa gitu. Mas sekarang segitu ya? ya? Aku gak merhatiin Gak merhatiin <laughs> Aduh, um, <laughs> McLaren mah. <laughs> Next ya, judul film Indonesia. Judul apa Jangan nih? Jangan horor. Oke. Okay. Di. <laughs> masih kelu, masih kelu. <laughs> Biar sama. Film Indonesia ya. Nama film Indonesia yang apa ya? Mungkin yang dulu kalian tonton gitu pas pada KP, guys. Uh. Ya, ya, lupa ya. Oh, udah lupa. Siap ya? Uh. Satu, dua, tiga agak lain ADC, ADC. Oh. <laughs> oh ini yang baru ini yang lama ya selamanya yes. <laughs> tapi nonton bareng waktu itu ADC pas lagi ngedit oh, gue kan masih kecil gitu ADC oh, yang ya? mana nih ADC yang pertama pertama ya oh yang pertama mah itu masih, masih SM. SMP. SMP SMP ya SMP eh SD eh. SD. iya gue tua gue tua gue tua SD itu SD oh. berarti aku TK kali ya TK <laughs> oke okay, nextnya ke judul lagu judul lagu ini kali ya yang romantis favorit kalian Aduh, gitu gue tahu judul lagu. kayak biasa kan kalau couple tuh ada lagu-lagu yang lagu bareng gitu loh lagu-lagu This yeah. is our song gitu loh ada Adek biasa kita bukan kayak gitu lagi <laughs> oh enggak oh kalian enggak Agung lagu banget bagaimana. ya ya udah lagu apa aja deh yang terpikirkan lagu yang apa aja ya boleh apa ngap. aja deh boleh yang lagi sering didengar mungkin atau gimana? Aduh, mohon maaf ya. <laughs> nih. Bapak Gabe belum nih. Oke. Okay. Panjang nih. Ini lagu di radio. radio, 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 radio. radio. <laughs> Oke, okay. satu, dua, tiga. Tidak, <laughs> udah. <laughs> Ba hati. kenapa baby shark ya kalau <laughs> boleh tahu nih ini gara-gara anaknya ya <laughs> pasti ya saya guru TK ya dulu ya Sama iya juga dan benar dan lagu yang paling kepikiran ya baby shark baby shark ini gara-gara diputerin nah, ada, buat dah. anak yang paling kecil dia terus kali ya baby shark kayaknya itu yang mana sih Mahal ini oh, oh, oh. <laughs> oke <Okay, laughs> next nih. Nama nama tahu dulu, ya nih nama makanan makanan favorit kalian ya. oke okay. atau mungkin yang sering dimasak di keluarga Dah. Kayaknya Dah. ya. Satu, dua, tiga. Ha. Sashimi. Ha. Oh, ini makanan anak gym ya ini Iyi. ya. Makanan e binaragawan e Yang sering dimasak binar, di rumah binar, gara -gara gara -gara -gara. Ini enggak ada enggak ada chemistry. <laughs> enggak, kalau ini emang binaragawan lagi butuh protein kan makan. Ini. emang dia, dia dia terus yang bikinin oh, ini. gitu. Kalau sashimi emang di rumah sering masak sashimi. Enggak. Oh, ini yang sering masak di rumah ya? terserah. Nanya aja. Maksudnya sering di rumah <laughs> 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 Itu favorit kita Oh favorit kalian Oke uh -huh. oke okay, okay. Nextnya Tabungan masa depan Tabungan masa depan Maksudnya oh. untuk apa gitu Tabungannya Iya apa yang terpikirkan Tabungan masa depan Berarti untuk apa ya Kepikirannya hmm. Atau mungkin sekarang lagi nabung Untuk apa gitu Oh sekarang lagi nabung Untuk apa Ya nih, boleh deh ya. Sekarang lagi nabung Untuk apa Biar chemistry nih <laughs> Biar sama nih kan. <laughs> Hmm. Nah buat temen-temen nih yang lagi nonton boleh banget ya komen-komen kalau kalian ada pertanyaan buat chemistry apa gitu komen aja ya ntar kita jawab. <laughs> Oke siap satu dua tiga ha. lunasin rumah. Habis nah sama ini ya. chemistry Yay. Yay. Kemistry, <laughs> chemistry chemistry nah, kimstri. kan kalau kalau berumah tangga tuh yang dibahas bukan makanan kesukaan bukan <laughs> <al -film, laughs> bukan lagu. Cuan kalau Kenapa? pengen kayak <laughs> amat udah itu dua. benar benar nah ini kayak udah seribu juta orang yang komen Asik. ya di tiktok kita luar <laughs> biasa jadi kita coba cek dulu nih komentar-komentar oke okay. assalamualaikum ini dari Sunario assalamualaikum salam kenal dari Bang Sunar di Riau sehat ya kakakku semoga sehat harus gitu ya suaranya Ini dari Sunario sore Sunario suara kayak gitu kayaknya <laughs> wih ada papi mami nih hmm. gitu ada yang komen Mak Gabe, aku padamu. Aduh, aku padamu juga. Eh, <laughs> uh, aku udah jadi teman, belum makasih ya. Ini kalau misalnya ada yang nanya-nanya, mungkin tentang apa ya, tentang Lang apa aja lah. Apa aja gitu, cara hmm. harmonis gitu-gitu segala macem. <laughs> Tapi biasa tuh uh, yang paling sering 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 ngelawak siapa sih di rumah? Dia, dia. Mm -mm. Tapi Sam dari lucu banget sampai oh, udah aduh capek uh, semua dilawakin. Itu udah enggak kan lucu lagi deh. Ini serius nih. ya, lagi serius dia bercanda uh, kan kesel ya. Iya. Ini ada yang nanya apakah mereka suka makanan yang sama? Sashimi tadi ya, suka. Iya, suka. Maksudnya iya kita sih, iya. Iya, hmm. kita saling influence each other iya. gitu. Uh, lebih ke apa? Western, Eastern, um, apa? Tapi favorit sama paling cuma itu ya. Apa? Uh, sashimi. Sh sama syabu-syabuan udah gitu. Hmm. Oh, oh ya. Japanese. Ya. Hai, ya. oh, iya bener, ya. ya. Itu. Masih. Apa kita ke Jepang? nah, <laughs> itu. Itu. <laughs> target tabungan <laughs> Oh iya, iya oh, ya. betul 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 betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Amik. Ini deep nih. Oh. Apa pendapat kalian tentang patriarki? Oh. Uh. Itu tadi sebenarnya udah sempat kita bahas ya. Hmm. ya. Gimana? Gimana? Gimana Kita kan oh, kamu deh. budaya kita kan kita kan Sumatera ya orang-orang uh -huh. Batak uh -huh. gitu Emang kalau naturally it's patriarki gitu uh -huh. kan orang -orang yang didengar, lebih didengar gitu Cuman ya pas kita menjalani uh, Pas menjalani hubungannya uh, Emang ada bagian dimana itu bagus gitu loh uh, Tapi kan again Gak semua laki-laki juga Semua pemikirannya bagus gitu kan uh -huh. Jadi tetep uh, pada akhirnya kayak kita bilang tadi uh, Emang uh, di rumah tangga kita aku lebih dominan Tapi itu Uh, hasil pemikiran aku juga sudah didiskusikan dulu sama dia. Hmm. Jadi aku benar-benar considering uh, pemikirannya dia. Bahkan pemikiran anak-anak aja kita include gitu. Gimana kalau kita punya dede gitu hmm. kayak anak kita yang gede itu, uh, Are you okay with it? Kamu merasa bisa oh, tanggung jawab gitu. nggak kayak gitu-gitu uh, bisa ikut kontribusi nggak? Jadi ya Pak. Tapi pada akhirnya keputusan diambil aku. Tapi bukan berarti. Aku yang bener, semuanya oh, okay. aku gitu terus aku harus dilayanin nggak gitu semua ngerti porsinya masing-masing lah ah. gitu jadi ketika uh, aku harus in charge ketika aku ngerasa kayak iya ini mungkin bahkan ini harusnya tanggung jawab dia nih. Tapi dia lagi nggak bisa, atau gue lagi oh. ngelihat situasi di mana dia lagi ribet ngurus ya, uh, yang lain gitu. Okay. Ya udah, kompromi aja. Iya, kompromi ya. iya aja sebenarnya. Jadi, Berarti tetap keputusan terakhirnya hasil diskusi dulu, ya. Yes, oh. Oke. Okay. Gitu. Tapi ini menarik. Tadi kan katanya pas mau punya dede aja tuh hmm. ngobrolin dulu ke Gabe Berarti ya. Gabe umurnya berlima tahun kan, lima tahun, tahun ya. Waktu, Tapi dia gimana? Uh, jadi sebenarnya gitu. kita tuh udah cukup happy dengan punya satu anak, gitu ya. Um, apa terus tiba, terus suatu hari si gabe itu secara konstan, kayaknya sebulan dua bulan ya, dia selalu bertanya kenapa aku tuh nggak punya kakak atau adek gitu, gak punya kakak karena kamu anak pertama, kamu harus jadi kakaknya, dan mana adik aku gitu, kata dia gitu, jadi dan kita. Uh, nah, ini tuh juga hal-hal yang udah kita bicarain dari kita sebelum menikah. Waktu kita sebelum menikah, kita udah bilang, um, kita berencana punya anak mak maksimal dua, hmm, gitu kan?" Okay. mau cewek-cewek, cowok-cowok, pokoknya maksimal dua, okay. gitu. Nah, tapi kan setelah punya anak tuh ngerasain punya anak tuh ribetnya minta ampun Betul. ya kan? Jadi kayak udah deh satu aja gitu ya, cuma... eh, uh, abis itu. Uh, akhirnya kita bilang gini waktu si Gabenya baru lahir kita diskusi kita bilang gini ya udah kata dia ya udah nanti kita kalaupun mau nambah anak itu harus permintaan dari gab-nya oh, dari anaknya gitu okay. karena kan sebenarnya dia yang paling di, di uh, paling ngaruh hidupnya ketika ada adik ya, kan dia betul, hmm, betul. gitu kan jadi kayak uh, ya udah nah sampailah hari itu ternyata bener ada hari dimana dia request mau oh, punya adik gitu. Okay. gitu jadi kita kayak uh, ya udah deh okay. gitu kita matengin dulu semuanya so baru uh. ya pas dikasih ah, juga gitu uh, okay. baru proses baru kita <laughs> baru <proses. laughs> baru diproses ya berapa hari kerja oke okay. <laughs> nah ini ada komen dari bucinnya Jerome ini uh, gimana pandangan kalian sama salah satu pasangan yang merupakan sandwich generation atau bahkan keduanya hmm. oke okay. ya, nah ini kebetulan ya di dalam susah, kita ini aku ya. yang sandwich generation oh, ya okay. karena uh, apa ya orang tua aku puji tuanya masih hidup sampai sekarang hmm. gitu ya dan memang kondisinya kita support full hmm. gitu yeah. <laughs> kalau aku melihatnya adalah mungkin terdengar matre ya tapi sandwich generation itu tidak masalah kalau ada uangnya yeah, iyalah. Um, <laughs> iya iya loh betul kadang kalau dipermasalahin kadang maksudnya banyak soalnya komentar-komentar yang sangat menyalahkan orang tua um, kenapa lu bikin hidup gue susah kenapa lu jadi gue uh, iya, jadi iya, begini gue oh gue nggak ada warisan nggak ada apa hmm. apa kan, gitu gue jadi harus ingin lu padahal sebenarnya kan apa yang bisa kita kasih ke orang tua itu suatu hal yang uh, apa ya Um, itu pasti ada kesadaran kan sebagai hmm. anak untuk uh, kalau kita sejahtera pasti kita kepikiran dong sama orang tua orang kita tua, ya enggak iya iya sih iya. gitu. Jadi dan kita percayanya di dalam rezeki yang kita yang kita terima itu ada juga rezeki orang tua gitu. Oh, Oke. Okay. Jadi uh, apa namanya kalau punya pasangan yang sandwich generation kalau menurut kita, itu kita jadiin sama-sama cambukan ya, mm -hmm. kayak gimana caranya kita bersinergi nih? Kan, apalagi kalau misalnya dari dua belah pihak, ya, ada, ada uh, orang tua so, yang which, harus yeah. disupport gitu. Berarti, gimana caranya kita berdua sama-sama? kerja lebih giat nih kita cari cari caranya nih supaya kita bisa support orang tua kamu dan orang tua oh. saya gitu double lagi ya, e -e, ya tapi memang itu harus siap mental sih ya karena uh -huh. kalau emang nggak siap mendingan cari yang lain cari gitu. yang lain apa nih kan tadi katanya pasangan oh betul sebelum jadi pasangan, oh iya usulnya. oh berarti, berarti jadi masih sebelum menikah ya Iya jangan betul, berharap betul, betul, betul. Gak apa apa deh siapa tau pas gue nikah sama lu udah udah kohit kan <laughs> gitu <laughs> sama gitu kan jadi Pasarnya, oh, ya. harus iya harus harus bener-bener tahu gitu lu sanggup nggak lu sanggup gak menjalani hidup uh. dengan pasangan yang punya orang tua hmm. buat ditanggung jangan mikirnya oh. ayo udah deh nanti mungkin bisa nanti oh, oh, mungkin nanti oh, oh, mungkin gak ada kata-kata yang berbahaya dua iya, kata bahaya betul bagus kan Kau masih muda sudah mengerti. Itu. Smart people, oke. ini ada komennya dari Wira. Uh, nanya kalau lagi galau olahraga apa yang harus dilakuin, dilakuin pertama kali. Kalau oh. lagi galau, galau ya. Galau, ya. Lagi galau. ini maksudnya nanya sebagai konteks pasutri. Uh, kamu Mungkin kamu, ya kamu, Mungkin kamu, ke Bapak Gabe ya Oh aku ya, ya, Sebagai ya. olahragawan olahraga, nih Sebagai pasutri olahraga se olahraga Yang pertama kali olahraga. Tentu saja eh, ayo oh, oh, oh. <laughs> Apa olahraganya kalau lagi galau oh. Oh. <laughs> Jadi salting <laughs> <laughs> Kalau aku sih ya ya kayak ke gym ya, ya. aku gym, apapun ya. solusinya kalau aku ya lifting karena di maksudnya kalau oh. begitu ke gym kan ada ada buat lari ada buat uh, angkat weight lift gitu. berarti ya uh, sambil uh. dengerin lagu galau Betul. Oh, jadi melampiaskan amarah ya. ya. Lu pernah kan jadi, nyobain bench press sambil nangis uh, 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 udah the pernah best, ya the best feeling luar biasa keringat air <laughs> <dan> mata keluar <laughs> iya. semua Tahu ya orang kok ini keringatnya banyak banget kok keringat di mata ya basically lari uh, apa aja ya berarti ya. apa aja ya oke terima kasih banyak buat yang udah komen kalau misalnya mau nanya, nanya lagi ntar kita bakal jawab jawab lagi jadi yeah. kalian komentar terus aja tetep layar ah, <laughs> itu dia nah kita lanjut ke segmen selanjutnya ya di tips and how to deal hmm. nah di, di era digital ini tuh gadget pasti nggak lepas dari kehidupan sehari hari karena apalagi kalau didik anak gitu apa tips kalian uh, untuk membatasi penggunaan gadget pada anak-anak Mau yang praktikal atau yang ini nih, yang teoritis nih? Muis. Wah ya kalau yang praktikal nih? soalnya tinggal diumpetin aja gadgetnya <laughs> Ah betul <laughs> Kan so, si <gasi> muda, <laughs> anak zaman sekarang tuh dia Nih ya, gue buka passcode handphone aja Kan gak pernah dikasih tahu kan sama dia uh, uh. ya passcode handphone Oh iya uh. Passcode opungnya segala macam. Dia bisa dari belakang oh. kita dia bilang Oh dia Oh mami, oh, now I know your passcode gitu uh, wow. Your passcode gitu kan <laughs> Ini kan, one 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 Aduh Wadah. kok bisa diapalin sih sama dia gitu Jadi bener-bener waktu itu kita pernah sepakat Karena kita mulai merasa dia kayaknya kurang fokus ya Akhirnya kita semua sama rumah sepakat Oke okay, kita umpetin semuanya gitu Ipad, handphone kita pun gak boleh ada yang ngeletak gitu Jadi memang Uh, tapi kitanya juga harus siap ya dengan dia minta main main apa main, main. bubble nah, dia main yang lain ya main sepeda. harus ditemenin juga uh, uh, uh. gitu ya memang ya ya harus dari orang tuanya uh, uh. sih yang niat gitu uh. untuk kalau teoritikelnya tadi gimana teoritikelnya adalah kenalkan gadget sesuai dengan uh, tahapannya ya oh, gitu. oke okay. jadi kalau di rumah kita tuh um, uh, anak pertama kita si Gabe tuh dia nggak kenal gadget sampai dia umur satu tahun umur oh. satu tahun baru uh, kita kasih nonton video tuh itu pun dari jauh dari oh, jauh okay. uh, itu pun lagu-lagu karena kita kita di rumah tuh awalnya pakai bahasa Indonesia uh -uh. jadi dia kenal bahasa Inggris dari video jadi kita juga nggak oh, mau nggak okay. mau bener-bener anti gadget terus abis itu anaknya norak gitu yang melihat dunia uh -huh. kayak nggak ngerti apa-apa uh -huh. gitu iya terus malah jadi makin penasaran kan kalau terlalu dibatesin uh -huh. gitu jadi kita bertahap uh, 10 menit sehari nanti pas dia umur 2 tahun 30 menit sehari gitu-gitu jadi nggak uh, bisa langsung gitu karena karena yang bahaya adalah membiarkan anak di luar ja, di luar durasi waktu yang seharusnya dia berinteraksi hanya dengan gadget betul. dan gadget itu kan gak ngajak dia ngomong. Iya, itu, itu kenapa arah aja uh, ya. Itu kenapa akhirnya sekarang kan banyak speech delay, banyak yeah. anak yang mm, um, ada sindrom sindrom yang bikin dia sulit belajar gitu. Dan juga filter apa yang ditonton sih. Jadi kalau aku prefer yeah. kalau itu tips dia kan, kalau tips dari aku tuh aku pengennya dia nggak pengen nonton in secret in small screen dia nonton apa nggak oh, kesari iya, iya, jadi aku prefer iya, iya. kan TV sekarang bisa nonton YouTube nonton Netflix gitu hmm. kan ya udah dari sini aja nonton, gitu. uh, nonton gue lihat kan dia ruang makan hmm. ada TV gede nonton di situ kalau misalnya kayak ya? Rasa ini ngajarin apa ini matiin hmm. oh, <laughs> <okay, laughs> atau ganti yeah, yeah, yeah. Uh -huh. gitu kalau aku prefer itu jadi semua orang dewasa bisa ngawasi bisa monitoring ya yes. penting banget itu untuk mengawasi apa yes. tontonan anak tapi selain gadget ada nggak sih kekhawatiran kalian untuk masa depan kedua anak kalian Cuman ya, kita berdua besar dari kayak, kalau kita nih udah makin ngomong, ya kesamaan kita itu kita berdua ini ngerasa anak yang sebenarnya pot, knowing that kita sekarang can do what we do now, gitu. Sebenarnya potensi kita ini, kalau dulu kita orang tua kita bisa support semua potensi kita, kita bisa Atom jadi kayak finansi, apa sih? Ya. Gitu, kalau misalnya dulu kita, saya kan kita ngajak sekolah internasional, ya. Kok dulu orang tua gue taruh gue di sekolah internasional? Kalau dulu orang tua gue, gue les ini, les kumon, les ini. Les sekarang gue jadi apa ya? Hmm. Mungkin sekarang gue jadi Mark Zuckerberg, gitu. Oh. <laughs> Tapi masih amin iya. I mean sih, ya cuma aja. <laughs> gitu, karena yeah. ngelihat anak-anak murid kita juga yang potensinya jauh-jauh gitu. Mm. Uh, makanya kita kayak itu jadi concern kita juga buat anak kita. Makanya sekarang kita everything that we do now, uh, we do what we do karena buat anak gitu. Okay. Uta Muaranya utamanya itu. Makanya kita. Uh, yang pikiran pertama kita begitu punya income yang lebih besar dari dunia mantan ini Ya uang kuliah anak dulu diamanin Oh iya gitu. bener yes. Paling mahal sih itu ya iya. Belum Karena, lagi inflasi nanti kan Iya, makanya sekarang kita ngeliat Eh udah gimana tabungan kita? ah udah cukup masuk binus gitu, ah. <laughs> berarti tahun depan targetnya bisa masukin di uh, Cambridge, uh, iya Cambridge gitu. Amin. <laughs> I mean. Memang gitu. Uh, gitu itu itu paling kekhawatirannya ya itu sih memang iya, soal gimana kita bisa mempersiapkan bantalan yang oke okay buat mereka gitu, at least buat sampai kuliah S1 yes. lah gitu. Nanti kalau soal mau S2 mau apa mau apa ya itu udah tanggung dia ya gitu. <laughs> Tapi selain kalau misalnya di luar anak nih, kalau dalam berkeluarga <coughs> gitu kan. Berkeluarga itu kan ada kayak suami istri, ada finansial, rumah, apa segala macam nanti kan. apa kekhawatiran terbesarnya di antara semua aspek itu ya kal kan ini sekarang kita kan hitungannya freelance ya betul ya itu itu ya kan ya gimana caranya kita hmm. mempersiapkan keuangan yang stabil untuk saat sekarang dan saat nanti gitu aja sih tetap harus dipikirin kayak tetap ada apa ya ketidakamanan Rasa gak ya? emang pasti ada oh. Pasti ada Rasa pasti gak ada aman sih. Tiap bulan tuh pasti ada Rasa nggak aman okay. Kayak Ini udah memenuhi target belum ya Ini udah ini hmm. belum ya Gitu KPI Tapi, ya Iya <laughs> gitu Jadi emang bener-bener Semuanya harus direncanain sih Iya e Oke okay. Nah gimana cara kalian Mengatasi pengeluaran Tak terduga dalam keluarga Banyak gak sih Pengeluaran tak terduga kalian Banyak, banyak. <laughs> Belum lagi nanti Tiba-tiba satu bulan itu Yang ulang tahun Banyak temennya ya kan iya. oh. Kalau dulu Awal-awal Anak pulang ke rumah Bawa bingkisan Oh iya ikut excited ya yeah, 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 yeah. kok? tiap minggu satu <laughs> gitu ya banyak ya. jadi harus ngasih kado ya <laughs> iya. ke mereka sebenarnya nggak apa-apa cuma kadang kan kayak itu salah satu contoh pengeluaran tidak terduganya hmm. gitu yang kita kita pikir misalnya nih kita budgetnya untuk pengeluaran tak terduga segini tapi kalau misalnya dalam bulan itu specifically bulan banyak anak lahir ya, kan? ya, ya, ya bulan banyak yang tahun. ulang tahun gitu terus yang ulang tahun mungkin bukan temennya doang tapi mungkin dianya juga oh, eh, ah. keluarga kita juga ah. gitu kan ya ya udah yang kayak gitu iya. Gitu. Ya. soalnya yang penting juga kan kalau misalnya anak-anak aku inget banget kalau pas kecil tuh pengen banget dirayain iya. pengen banget juga kayak hmm. teman-teman ngasih ngasih bingkisan pengen juga ngasih bingkisan hmm. ada ego anak kecil di dalam sana iya. ya dan, dan ada ego orang tuanya oh iya benar orang orang, orang tiktoker kan terkenal <laughs> masih <gak> ngasih kado sebenernya <laughs> 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 cuma ini. iya dan sebenernya gini sih kadang kan kita ngerayain ulang tahun anak kita karena kita happy kan wujud dari kita bersyukur happy gitu jadi kita juga tidak mengharapkan orang kasih kado karena oh, kan itu okay. anaknya happy cuma anak kita ini ini kebetulan adalah anak yang sangat murah hati. Oh gift Dia tidak kali mau, ya. iya dia tidak mau kalau misalnya temennya ada yang ulang tahun, mamanya nggak hmm. kasih kado, hmm. gitu. Jadi ya, kan gitu duit maknya juga yang keluar <laughs> kan. Nah ini penting banget, nih ngomong-ngomongin soal pengeluaran tak terduga. Ada hmm. pentingnya kita berjaga-jaga ya. Jadi hmm. enaknya tuh pakai de blue deposit. Hmm. Soalnya di blue deposit ini bisa deposit minimal satu juta. Besok oh. kan kalau deposit di mana-mana tuh gede-gede ya. dan returnnya juga.

Uh, mungkin ya Amit Amit gak punya uang darurat gimana gimana hmm. ya jadi langsung pengen ngambil duit gitu hmm. kan bisa itu ya bisa dan gak kena oh. penalti biasa kan kena penalti kan <coughs> nah, ya gitu benar-benar ya, ya, biasanya memang kalau mau buka deposit tuh ragunya itu karena dia iya. terlalu panjang jangka waktunya terus kena denda ya denda. kan kalau mau narik mendadak okay, dan lumayan okay. juga kan bunganya di sini tuh 3,75 sampai hmm. 4,75 jadi wow oh, yeah, kayaknya ya, harus kita harus oke okay, sih blue deposit Segerang ya, ya. Uh, uh. Buka rekening nah, pakai apa tadi kode apa kodenya tuh blue experience hmm. nih buat mbak Bapak Gape kalau pengen buka nih rekeningnya dan teman-teman sekalian mungkin kalau pengen buka yeah, pakailah yeah, kode Blue yeah. experience supaya pembukaan rekening kalian lebih cepat dan langsung jadi dan banyak banget promo setiap harinya. Hmm. Nah kita udah. Wah deket ending nih, wah cepet sekali ya Cepet ya, <laughs> cepet ya Kayak baru ngomong-ngomong ini ya, baru ngomong-ngomong biasa aja oh, oh. Nah kita udah mau ending dan aku pengen ngikutin lagi buat teman-teman buat ikutan Blue Quiz Karena dari tadi jawabannya tersebar di sepanjang live ini Dan akan ada reward special buat kalian yang belum berhas yang berhasil menjawab benar-benar semua pertanyaannya Untuk rewardnya sendiri ada kartu flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition Tiket Blue Experience Onsite Jakarta dengan special nya yaitu Kunto Aji dan masih banyak reward seru lainnya jadi jangan lupa ikutan dan untuk uh, blue Quiznya sendiri kalian bisa ikutin masukin uh, linknya yaitu blue.id/bluexpquest3 atau langsung cek link blue Quiz di website blueexperience.id atau cek ke instagramnya at bluebybca digital nah buat sobat blue yang pengen ikutan talk show offline nanti tanggal 27 Juli 10 Agustus dan 25 Agustus ada saya nanti tiga tiganya di sana <laughs> jadi teman teman bisa dapetin tiket onsite Bandung Jogja dan Jakarta nya dengan menyelesaikan blue mission caranya gampang banget kalian bisa lakukan tiga kali in app payment blue di aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CJV, Moduit, Fantastic dan berbagai partner in app lainnya. Dan langsung cek ke websitenya di blueexperience.id. Nah, aku pengen ingetin juga buat teman-teman nanti polling ya di atas sini ya, di atas sini. Harusnya di atas sini bukan di sini, di sini nih. <laughs> nah, fitur mana yang paling teman-teman suka dari banyaknya fitur di Blue? Langsung aja tap icon di atas. Yes. Nah, oke okay, ini kita ada di segmen harapan. Nah, apa pesan Mak Gabe dan Bapak Gabe untuk pasangan yang baru menikah dalam hal membangun stabilitas keuangan? Ada tips keuangan and triksnya, uangan, mungkin ya. ya Menteri Keuangan nih uh, Sama dengan stabilnya pendapatan, stabil pengeluaran juga harus stabil Oke okay. gitu, Jadi, tidak bisa labil Oke okay. <laughs> uh, uh, Tidak bisa uh, ngelihat orang pengen, ngelihat hmm. ini pengen Jadi Fomo, emang uh, yeah. harus stabil hmm. kalau misalnya kita pendapatan kita nggak ada kenaikan 50 persen, pengeluaran juga gak boleh naik 50 persen. Karena kan again kita selalu bersiap untuk yang tak terduga tadi gitu oh, kan. Um, makanya apa ya kalau dan kebetulan kita juga orangnya ya yang sama-sama bisa kompromi gitu. Jadi suami istri gak ada yang kayak istrinya reckless gitu apa atau suaminya doang head on gitu uh, kita berdua semuanya diomongin sih mm -hmm. dan kalau diomongin makin lama makin satu pikiran ya bisalah menciptakan kestabilitas itu uh, di rumah. Berarti emang ya kuncinya klise tapi kuncinya di komunikasi ya betul betul nah terakhir nih gimana caranya biar bisa balance mempertahankan keharmonisan dan kondisi keuangan keluarga tetap stabil itu kan dua hal oh. relasi dan uang <laughs> susah kan biasanya uh -huh. mempertahankan keharmonisan dan kondisi keuangan biar stabil Uh, ya itu tadi ya balik uh, lagi di komunikasi ya komunikasi jadi lagi ya uh, 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 Karena tetap. gini contoh ya Kalau misalnya seorang istri ngerasa Eh udah saatnya nih gue self reward misalnya hmm. gitu kan uh, Dia omongin ke suaminya Terus suaminya merasa itu Kayaknya belum waktunya deh Misalnya Lalu lu jalan-jalan jalan ke Jepang sendiri Misalnya uh, uh, uh. gitu ya Nanti dulu nih keuangan kita masih belum ini nih gitu Karena uh, itu kan semuanya butuh komunikasi yang baik Betul. gitu kan. Gimana suaminya bisa nyampein dengan baik tanpa istrinya merasa tersakiti gitu. Uh. Dan gimana istrinya bisa belajar mengerti prioritas keuangan keluarga saat itu uh. gitu. Karena kalau kita dan kalau kita tuh nggak ada uang gua, uang gua, uang lu, uang lu nggak ada uh. gitu. Jadi karena Magabe adalah orang yang boros ya. Jadi Bapak Gabe yang pegang keuangan yang nahan. Heeh, Magabe Mak yang dikasih gitu. Oh, Jadi okay. dikasih misalnya dikasih sekian gitu ya. Eh abis nih, ya udah minta lagi gitu Oh gitu, oh biasanya uh, kan kalau di rumah tangga tuh istrinya istri ya Istri ya, ini kebalikannya ya <laughs> Lucu banget ini <laughs> ya, Kalau saya tahu diri, kalau magami pasti gini ya Daripada gue pegang uang, terus suami pas ngecek Udah berapa nih tabungan kita, terus dia tidak puas dengan angkanya, angkanya. ya kan Kemana Kena. aja nih pengeluaran kita, uh, uh, uh. gue kesel ya kan Om uh, uh. kesel Berantem, Jadi, jadinya uh, uh. Jadi, jadi uh, uh. nantinya harus ngejelasin Oh soalnya bulan ini ada ini, 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 aduh ribet ribet gitu. Jadi enakan, enakan habis uh. gitu kan dikasih misalnya dikasih 5 juta. Uh -huh. 5 jutanya habis buat apa aja. Ini ini kan ngejelas 5 oh, juta lebih gampang. gampang daripada ya? uh. daripada penghasilan uh. yang ini langsung uh, gitu. Jadi enggak uh. ada tanggung jawab apa-apa gitu. Itu <laughs> cara cari gampangnya ya, Bu Ibu. <laughs> Berarti emang harus Tahu satu sama lain, iya, iya. saling ngerti, saling dan, ngerti. Uh, iya. uh, hmm. nah, terakhir nih, aku pengen nanya ke Bapak Gabe, mungkin sobat, bulan yang nonton di sini juga banyak yang lagi baru menikah atau baru punya anak, atau bahkan lagi nyari pasangan, ya. Hmm. Nah, ada pesan gak sih buat sobat, Blue, buat lebih optimis menjalani kehidupan berkeluarga saat ini? Okay. kita pribadi sih, kan balik lagi ya, kita berangkat dari background guru. Hmm. Guru itu adalah profesi. Pahlawan tanpa Bapak, tanda jasa. jasa, yang dimana maksudnya bukan benar-benar tanpa tanda jasa. Gitu, cuma uh, kita tuh sadar ketika kita jadi guru, kita bukan profesi untuk kaya. Oh, gitu okay. ya, nggak bisa kaya deh kalau lu jadi guru. Gitu hmm. ya, uh, sama mirip lah, mungkin kayak pemuka agama gitu ya. Hmm. Nah, uh, cuma uh, ketika kita punya anak, kita nggak bisa lagi berlindung di balik ya, nak kita pas-pasan aja, kita oh. kan cuma guru gitu ya, kita udah nggak bisa kayak gak gitu, bisa pakai excuse oh, oh. itu, Iya karena kan ada hidup anak yang harus kita sejahterakan oh. gitu, jadi uh, gak usah khawatir teman-teman yang misalnya berencana mau menikah atau mau punya anak gitu ya, karena Ketika kita nanti ada pasangan tukar pikiran, kita bakalan uh, pikiran kita lebih terbuka, usaha kita lebih besar hmm. gitu uh, dari sendiri mengusahakannya. Jadi, berdua mengusahakannya. Kalau oh. mengusahakannya berdua, kadang yang satu misalnya letoy, ada yang nyemangatin gitu. Uh. Kalau lu sendirian, lu letoy, letoy gitu. Uh -uh. gitu. Terus gak ada yang semangatin Selain gitu, iya, gak ada yang ngingetin lagi. Kenapa sih lu ngelakuin apa yang hmm. lu lakuin sekarang gitu? dan kita berdua nih uh, tadinya tuh yang selalu punya side job itu uh, bapak gabe hmm. bapak gabe itu selalu punya side job dari zaman bujangan oh, gitu okay. jadi nah magabe hmm. enggak ya so. karena hidupnya sukanya woles-woles aja uh. gitu nah sejak punya anak jadi berubah nih pemikirannya oh iya ya gue nggak boleh woles-woles aja gitu gimana caranya gue juga punya uh, extra income mengusahakan yang lain cara pakai hmm. uangnya lebih bijak segala macam hmm. gitu jadi sebenarnya seiring bertambahnya tanggung jawab itu pasti kitanya juga punya dorongan lebih untuk iya. uh, be a better person gitu jadi ya gitu deh gimana pak iya. <laughs> ya intinya mah sumur hidup terlalu panjang jika dihabiskan dengan orang yang salah, <laughs> salah. makanya so, ya iya, iya. punya partner yang benar dan true. cara kita menemukan partner yang benar bukan coba-coba bukan coba ya, main ini eh gak cocok ah, gak kayaknya main ini ya. enggak tapi coba dibangun dengan uh, komunikasinya itu kasih lagi gitu ya. ngobrol makin lama makin ketemu sevisi ya kalau misalnya yang bener benar-benar sempurna cocok ini kayaknya enggak ya, bakal ya. ada ya. deh yang hmm. kayak gitu tapi ya, ya uh, itu kan kalau sekarang kan anak-anak muda sekarang kan banyak takutnya berubah kan sebenarnya uh, dunia Bang. tidak stabil pasangan oh. gua nggak stabil pasangan gue berubah ya kita berantakan semua gitu makanya di tengah uh, dunia yang senantiasa berubah, senantiasa bergerak ya. Kita temukan satu orang yang uh, bisa apa support kita di semua situasi itu mm. sih. Gitu bisa diajak ngobrol, bisa diajak komunikasi dan pastinya yeah semuanya aman lah gitu. Karena seumur hidup ya itu tidak lama ya. Betul. Jadi memang teman-teman yang lagi nonton ini kalau lagi nyari pasangan kayak buat nikah ya di... bisa komen. Uh, bisa komen. Tentukan apakah Siapa tahu ketemu yang sevisi. <laughs> ya. Siapa tahu kalian ada yang oh iya sevisi ya gitulah ya. Oke okay, deh. Um, nah sebelum kita akhiri ini uh, pengen ingetin lagi juga ya buat kalian kalau lagi pengen berkeluarga ya hmm. bisa digunakan fitur-fiturnya di Blue ada Blue hmm. Saving, Blue Deposit sama Blue Get, -gether. Get -gether. Nah itu berguna banget tuh mm -hmm. ya untuk kayak mau nabung nikah atau mau nabung yes. apa. Untuk eh, sambil nonton live ini sambil, sambil bikin. Nih, sambil nonton sambil wet, bikin. Apa nih? Bener yeah. ada banyak kira, -kira um, kuliah anak uh. gitu uh. apa priwidi honeymoon gitu, yeah. gitu. banyak tuh ya. Banyak, sebenernya. banyak, banyak. Tidak boleh banget nih dipakai fitur-fitur blue yang banyak banget ini. Hmm. Nah terima kasih banyak Kak Dimas dan Kak Tami, Mama Bapak Gabe hari Thank ini sudah gabung di <laughs> Nah kita udah tadi ngobrolin banyak banget tentang keluarga dan sekarang kita harus pamit dulu tapi tenang aja nanti kita akan lanjut nanti sore membahas putar keluarga lagi dengan narasumber ketiga yaitu keluarga Danisa dan Babe Seiji. Jadi see you di jam 7 malam sobat Blue. Thank you so much. Bye.